edukasi ya, bahwa yang kita laporkan akun YouTube, ya akun YouTube-nya, yang dimana di akun YouTube tersebut si Mbak itu, Mbak siapa, Mbak AL ya, Mbak AL itu menyatakan sesuatu. Tanggapan saya biasa aja lah. Jadi kita lihat aja perkembangan ke depan. Saya sebagai kuasa hukum, jika memang ada laporan, saya belum tahu ya, ya pasti saya akan mendampingi klien saya, melakukan segala upaya hukum guna melindungi hak klien saya. Itu aja. Angel Yaga bilang keluarga Vicky Prasetyo keluarga penipu. Nah ini saya luruskan ya, artinya keluarga penipu. Fakta hukumnya, keluarga Vicky baik kakak beradik atau orang tuanya belum pernah sampai, ya belum pernah ada laporan polisi atau belum pernah tersangkut urusan hukum dalam kasus penipuan ya. Nah, itu namanya sudah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan. Tiga kantor hukum lawan satu kantor hukum tidak masalah sih. Ini kan semua itu kalau sudah diberi oleh tanggung jawab oleh klien, kita tetap melakukan upaya hukum maksimal. Berapapun mereka itu no problem. Karena mereka juga ditunjuk oleh klien, jadi nggak apa-apa. Dalam apa dunia advokat biasa lah. Pernyataannya yang pasti nggak layak buat disebutin. Karena di sini kakak saya itu nggak hidup sendiri, ada keluarganya, ada anak-anaknya yang pasti. Dengan saya datang ke sini dengan Om Sunan, yang pasti ada beberapa ucapan yang benar-benar enggak pantas buat disebut sama beliau, buat kakak saya dan keluarga saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.